Hadratal Mukhtaromin wal Mukarromin, para ulama alladzi sami'na wa ato'na, yang terhormat Bapak Kepala Desa Lombang Nao beserta staf-stafnya, hadirin wal hadirat beserta para undangan, utamanya kepada semua pengantar mempelai putra yang dari Jakarta, yang kesemuanya kami hormati serta kami taati. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diperkenankan untuk menghirup cerahnya udara di pagi yang berbahagia ini, sehingga kita dapat berpartisipasi ikut serta memeriahkan pesta pernikahan yang dilaksanakan bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita semua, khususnya mempelai berdua, senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa beliaulah manusia bisa mengenal interaksi sosial, hubungan baik antara sesama manusia, baik sesama masyarakat Madura maupun dengan masyarakat dari daerah yang lain. Terbukti dengan terselenggara resepsi pernikahan di pagi yang berbahagia ini, yaitu hasil komunikasinya antara dua arah, dari hati ke hati,
sehingga terciptalah hubungan baik antara pemuda dan pemudi, yang mana pada hari Lebaran yang lalu telah diikat dengan tali pernikahan yang disesuaikan dengan syariah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami semoga pernikahan yang telah dilaksanakan di Idul Adha tersebut dijadikan pernikahan yang syah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu beserta para undangan yang kami hormati, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini, yang mana acaranya kami susun sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Rijal. Sehubungan pelaksana Abdul Nikah telah dilaksanakan, maka acara yang kedua yaitu pembacaan Sarafat Anam yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Muhammad Bahri Bahruddin. Sedangkan acara yang ketiga yaitu serah terima pemasrahan dari pihak mempelai putra yang akan disampaikan oleh ketua rombongan dari Jakarta dan dilanjutkan dengan penerimaan sekaligus sahibul hajah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Muhammad Romli Rosidi. Dan acara yang terakhir akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Yasir Arafat. Demikianlah para hadirin sekalian acara yang akan dilaksanakan di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Kami sebagai penata acara, apabila mungkin terdapat suatu kesalahan dan kehilafan bagi diri kami, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selerana si uja si kebutuhan keangkui memimpin acara kala bentartip abdinah ngatoraki. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mulayyadihi wa zawjadihi wa furuhi wa ahli baytihi wa jallahu anhum khususun li hadratin. Habibahumullahu ta'ala hidayah al-Fatiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa lam tazal ummuhu tara'an wa ammin fakhrihi wa fadli ila nihayati tamam hamli falamma ishtadda biha at-talqu bi'idhin rabbil khalq وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا أنه البدر في تمامي. صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله Yeah.
الله عليك شرك البدر علينا فالتفات منه البدور مثل حسنك ما رأينا satu nggak bu,
karena hari ini 17 Agustus hari kemerdekaan kita, tentunya memerlukan satu dan kesatuan untuk mempersatukan sesama umat muslim insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات المكرم والمحترم para alim ulama, para asatid, para asatidah, para tuan guru yang tentunya yang berada di samping kami, para kiai, para salam ta'adin dan salam hormat kami yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan para tuan-tuan guru, para kiai, para asatid, para asatidah, mata'anallahu bitulil hayati amin. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berkahkan rezekinya dan tentunya selalu mendapatkan naungan dan perlindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadratul Mukarram dan Muhtaram yang teruntuk, yang terpaling utama sahibul bait, sahibul hajat, yaitu dari keluarga Bapak Komarudin dan Ibu Kulsum beserta keluarga maupun rombongan. Hadratul Mukarram dan Muhtaram Bapak Jono Marudi dan Ibu Sukirah, Ibunda dan Ayahanda tercinta, yaitu daripada Pratama Bondan Saputra. Hadratin Mukarram wal Mukhtaram, pemangku wilayah, aparatur pemerintah dari kepala desa,
RW, RT, beserta staf dan jajarannya, yang tentunya rasa hormat dan ta'zim saya memperkenalkan diri dari Jakarta maupun dari Wangun. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para orang tua kami, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan ibu, bapak, beserta para tamu undangan yang selalu mendapatkan keberkahan dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, wa ma'al inayah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tentunya kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim, dan kita bisa bermuajaha kepada para guru-guru kita, para kiai, para asatid. Mudah-mudahan dengan asbah biah dalam rangka acara Walimatul Arus ini, Allah berikan cucuran rahmat dan ridhonya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan dan kita limpahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, baginda alam, Nabi Yana Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera ini tentunya kita curahkan kepada keluarga, sahabat, kerabat, handai tolan, dan mudah-mudahan pula tercurah kepada kita selaku pengikut dan umatnya. Dan insya Allah kita selaku pengikut dan umatnya selalu mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, bapak ibu serta para tamu undangan yang berbahagia, tentunya kami mewakili dari keluarga Bapak Jono Marudi dan Ibu Sukira. Hadirat dan kedatangan kami yang pertama adalah kami silaturahim. Saya adalah Muhammad Dai Furqan, mewakili dari keluarga Bapak Jono. Tak kenal maka tak sayang, tapi jangan terlalu sayang kepada saya karena saya sudah punya istri. Mohon izin para kiai, para asatidz, para tuan guru, hadirat dan silaturahmi di sini semata-mata adalah untuk mengikat, untuk mempererat, untuk menyatukan dari keluarga Bapak Komarudin dan Bapak Jono Maruli. Insyaallah harapan kami bukan hanya saja kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul nanti di yaumil kiamah bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Harapan kami tentunya kami merasa berbahagia dan berbangga. Dari kemarin kami dari hari Sabtu jam 3:30 menjelang subuh, kalau enggak salah menjelang subuh, kami sudah nyampe di mari. Rasa hangat dan sambutan begitu, rasa takjim dan persatuan yang rasa kami adalah rasa terharu dan bangganya kami. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan bagi keluarga besar, bagi tetangga, bagi warga di sini yang sudah menyambut kami, kami ucapkan apa yang diperbuat menjadi satu catatan kelak kita nanti di yaumil qiyamah. Selanjutnya kami mohon maaf Bapak Ibu dan keluarga Bapak Komarudin dan Ibu Kulsum, apabila kehadiran dan ketentangan kami selama berapa hari di sini kami kurang berkenan, kurang sopan, baik tutur kata, bahasa dan ucapan dan tingkah laku kami yang kurang baik, tentunya kami mohon maaf lahir dan batin. Karena manusia, al-insanu ma'al khata'i wan nisyan, manusia adalah tempatnya lupa, salah dan dosa. Kira-kira mau dimaafin atau tidak? Mau dimaafin atau tidak? Kalau gak dimaafin juga saya tetap pulang hari ini. Yang kedua, alhamdulillah tadi Pak Kiai selaku pembawa acara sudah menyampaikan bahwasannya Bondan sama Kokom sudah melaksanakan akad nikah pas di hari raya Idul Adha pada Jumat. Orang-orang sibuk potong korban, dia sibuk ijab kabul. Alhamdulillah atas izin dan ridhonya dari orang tua, izin dari Allah, pelaksanaan akad nikah berjalan lancar dan sukses penuh dengan keberkahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan bersama yang sekarang menjadi ratu raja di depan Kokom dan Bondan, Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Allah berikan keberkahan dalam rumah tangganya. Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu selanjutnya, kami dari keluarga Bapak Jono Marudi dan Ibu Sukri, kiranya kami diakui, kami bisa menjadi keluarga besar di mari. Dan tentunya lagi-lagi kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya iringan doa dan silaturahmi yang paling kuat untuk kami. Kami tidak bawa apa-apa, tapi yang paling utama di sini adalah merupakan silaturahmi yang paling erat. Dan alhamdulillah Kokom dan Bondan ini sudah mempunyai SIM, surat izin mertua. Nah sekarang mau resepsi, selesai resepsi nanti punya SIM Dea, surat izin membelah duren. Insya itu urusan berdua, kita gak perlu tahu. Bapak ibu hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selanjutnya kami mohon maaf, kemarin kami sudah lancang tanpa seizin, tanpa pamrih, tanpa pamit oleh para kiai, para asatid. Semalam kami sudah berziarah ke Syekhuna Muhammad Khalil yang ada di Bangkalan. Mungkin ada yang merasa kerepotan, ada yang merasa riwoh, ada yang merasa diganggu, ada merasa dirinya tidak mau, lain dan sebagainya. Kami mohon maaf lahir dan batin, karena niat kami dari Jakarta, kalau sesampainya kami di rumah keluarga besar Bapak Komarudin, kami harus berziarah ke guru kami tercinta, ke Aulia Allah. Oleh karenanya kami mohon maaf lahir dan batin, kurang berkenan, kurang sopan, kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan lele, lebih cepat katanya jangan bertele-tele. Ikan lele, ikan tongkol, ikan emas, ikan mujair, itulah nama ikan-ikan semua. Harapan dan dari kami, Bapak Ibu, tentunya kami banyak yang harus dapat kami sampaikan, karena kurang sopan, kami masih muda. Di sini ada para kiai, para asatidz, para tuan guru, kami kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami mohon doa dari Bapak, mobil khusus para tuan guru, para kiai, ketika perjalanan kami di sini, halangan, hambatan, mobil mogok, sampai pergantian mobil, sampai di jalan pun mogok. Harapan dan doa dari sekarang, dan mohon ridho ikhlasnya untuk mendoakan kami. Mudah-mudahan kami pulang ke Jakarta, dan kami pulang ke Wangon, Allah berikan perjalanan yang mulus, tidak ada hambatan, Allah berikan perlindungan dan keselamatan, penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyyah wa likulli niyyatin khalisah wa ila hadratin nabi wa khususan man hadha madris al fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وفق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النكاح سببا لبلوغ الأنام. Nahmaduhu jalalan in'ami binikmatil iman wal islami al-qa'il fi kitabihil karim wa antihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum iyakunu fukura ayunihim Allah min fadli wallahu wasimun alim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wal-Mustafa al-Qidah wa ana tabi'in tabi'in wa antamu islamin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin semuanya kami hormati dan kami muliakan, terutama kepada para ulama, para satib, pengantar, para tokoh masyarakat, utamanya kepala desa Lumbang Laut beserta staf-stafnya, yang kesemuanya kami hormati dan kami muliakan. Hadirin dan hadirat, terutama pengantar atau keluarga besar dari pihak mempelai putra
yang kesemuanya kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah penuh berkah ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, Allah telah menakdirkan kita untuk bisa selamat penuh berkah ini dalam rangka resepsi sekaligus memberi doa restu atas pernikahan Ananda berdua, Siti Komariah dan Pratama Bondan Saputra, yang mana akad nikahnya telah di yaitu dari Adinda Muhammad Kamaruddin. Pertama saya banyak menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para ulama, para bapak, para hadirin dan hadirat, baik itu undangan kami sekeluarga, lebih-lebih dari keluarga yang memperputra yang jauh-jauh dari Jakarta, yang telah sudi hadir di tempat kami, dan yang apa ini adanya tidak bisa kami itu bisa menyambut dengan sempurna. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan dilakukan oleh semua pihak, baik itu dari undangan kami pribadi ataupun keluarga di mempelai putra, selalu mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sekeluarga cuma menyampaikan dan berdoa jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian kami sekeluarga meminta maaf yang tidak batasnya, manakala dalam penyambutan kami di acara pagi ini terdapat banyak kekurangan, banyak kesempurnaan, baik itu tempat ataupun hidangan yang telah dan akan diberikan kepada hadirin sekalian tidak menyempurnakan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ananda kami yaitu Siti Komariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijodohkan dengan Ananda Pratama Bondan Saputra. Mudah-mudahan Ananda Pratama Bondan Saputra bisa membimbing anak putri kami, bisa menjadi seorang istri yang baik, bisa menjadi seorang ibu yang baik, yang bisa bertakwa kepada Allah, bisa berbakti kepada suami, bisa mendidik kepada putra-putrinya. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah yang mana Allah telah memberikan keluarga baru kepada kami yaitu Ananda Pratama Bondan Saputra. Mudah-mudahan Pratama Bondan Saputra yang telah resmi menjadi suami dari anak kami Siti Komariah bisa menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing anak kami Siti Komariah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga insyaallah saya sekeluarga tidak menganggap Ananda Bondan Pratama Saputra sebagai anak mantu, tapi insyaallah kami sekeluarga akan menganggap Pratama Bondan Saputra ini seperti anak kandung sendiri. Dalam arti kalau di belakang hari beliau itu mempunyai suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan agama, insyaallah saya akan membimbing dan mengarahkan sesuai dengan aturan-aturan yang benar. Begitu juga manakala ananda kami Siti Komariah ada di tengah-tengah masyarakat atau keluarga di pihak mempelai putra mempunyai perilaku yang kurang baik, kami juga minta kepada semua keluarga pihak mempelai putra untuk membimbing dan mengarahkan ananda Siti Komariah sesuai dengan aturan-aturan yang benar. Kemudian saya atas nama dari keluarga Pak Mempelai Putri mohon maaf yang besar-besarnya kepada semua keluarga Pak Mempelai Putra, manakala ada istiadat yang terjadi antara orang Jakarta atau orang Jawa Barat dengan masyarakat Madura di sini, tentunya bedanya budaya, perbedaan dalam istiadat perkawinan, kalau itu sekiranya memang tidak sesuai dengan istiadat yang ada di sana, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Hanya beginilah apa yang bisa saya sampaikan atas nama di keluarga pemampiti itu saudara pada Adinda Muhammad Kamaruddin. Dari pribadi saya
manakala ada sambutan saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwafiq wal ma'unah ila tariqil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lahza dari Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, Quran. Allah, Allah, Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa ma. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman.